Selamat malam serta berita bebasan kepada kita semua. Aku Debbie Kabulai ngau kita ba buletin ukas bagi Iban. Batang berita. Sape Premier Sarawak Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan minta ngambil ke perengkah guna ba pasar tamuk lawas rengat tua ditambah. Ko ia perengkah guna ti pemadu begunanya agi ngendur bebasu ngau kerbang elektrik semina disedia ba begunan rengat keterubah jak nakak keria tu. Dan saya telah pun minta untuk menambah sedikit kemudahan-kemudahan sama sekali untuk hawkers yang di bawah itu. Satu daripadanya jamban terletak di pasar yang satu, pasar pertama. Jadi perlulah untuk dibuat jamban, tempat untuk mereka mencuci dan juga untuk kemudahan-kemudahan elektrik. Maklumlah ini akan menempatkan 126 hawkers. Ia berjaku munyinya lebuh ngatur pejalan yang abas tabak projek pasar tamu lawas rengat dua kena hari lima. Berbak gonya, ia terpantup hati mendak pejalai projek ti berguna kos uruang 15.7 juta ringgit nyak disa dan tembu 26 April 2024 seraya madah kendurnya kemandar. Saya lihat cantik juga ya. Kemudahan-kemudahan ada lift pun. Tempat ini begitu strategik sebab kita lihat di sebelah sana. Sudah dalam pembinaan jembatan. And this is going to be Northern Coastal Highway. We're passing through this area. Nyalai Dato' Amat Awang Tengah kemega Kaban Kaunsil Negeri Adun Bukit Sari Arab ke perengkah guna tik disediakannya oleh mantu bala orang dagang Mansang ke dagang Sida. Yang mengharap ke orang dagang oleh nyaga pemersi laban rampak ngeliling ke pemersi oleh mata bala pengusung Datai Baru. Berita Rim Rudi, program berimpai ngawal komuniti ngau Kimpian Mai Mensia Mayu sedar ke pengelikuan ngau pemersi sungai nyadi pelasaran narak peranak kampung Longgat Gunut tinjar merti ke pemesai guna pengawak ngintu pemersi sungai ngau kandang ngelinginya. Programnya diatur upis Menteri Pengangkut Sarawak MOT ngau Konsil Sungai Sarawak LSS bak marudi kena relema. Sepit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jinep lebuah berjaku rambau pengawak berjadi pengawak mada. Program bakanya berguna nara kelebih lagi ngagai peranak te berpanggai bak hasil sungai nyadi pemansut pemakai ngau penatai pemisi sidak. Kita turun padan bersama dengan pihak lembaga sungai untuk membantu memberi kesedaran tentang kebersihan dan juga kepentingan keselamatan sungai itu untuk hasil makanan dan juga navigasi. Apabila lembaga sungai ditubuhkan pada tahun 30 tahun yang lepas, inilah satu daripada kerja-kerja tanggungjawab lembaga sungai, terutamanya sungai-sungai yang mana ada penduduk yang mendapat hasil daripada sungai-sungai tersebut. Jadi kalau kita tidak menjaga sungai kita, kalau kita tidak mendidalkan kesedaran ini, orang akan tidak tahu. Dato' Henry Harry Mega ngelalu peranak dia ngambil sidak nak muai uras atau ke tedar utai bukai ke dalam sungai. Labanya tahu nekul pejalai ngau nyerunggak pengelikuan peranak tiba kena ke perengkah pengangkut sungai serta ngamah ke sungai. Kelimpah harinya ia Mega udah ngemendar kagi belanja penyampau RM10,000 dikena nyaga jeluntuang bak pengkalan dia. Bak lansa sama, Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh nge perintah lokal Sarawak, Dato' Dr. Penguam Mangil kesama berjakuk merik terima kasih ngagai raban pengatur program laban udah milih genturung pendiaunya endur ngatur program. Dato' Dr. Penguam Mangil megabising mendar ke geran projek MIT ngemansang penua pesisir MRP penyampau RM15,000 ungkup genturung pendiaunya. Berita nangkanya.
Genap komuniti patut besar pengau cakah ngaul diri bak pengawak ngintu ngau nyaga rampak menua. Kau sapit menteri kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni, nyau dikena nyaga menua ngambil seruran likun dur dia ungkup rebak dia tu ngau du diari. Saya sudah pun sedar betapa pentingnya untuk kita memastikan kelestarian alam sekitar kita dijaga dengan baik dan sebaik-baik melalui beberapa strategi. Sebelum planet kita dihancurkan dengan aktiviti manusia itu sendiri, especially during the last 200 years in the industrial revolution. Ia berjaku munyinya lebuh menjadi kepengawang ngintu hari menua tahun 2023 rengat negeri Sarawak bak kucing kena arenam. Kau Dr. Hazlan, pengawak ngintu hari menua ti diintu ninti yang 22 April selampur dunia mandang ke mensia merti ke tangkuang pengawak sida ngangurang ke pengawak ngamah ke rampak menua. Bak program kesama, ia megap menjadi kepengawak nyuak prais pekit ngengkebang ngena utai dibuai ngagai bala pemenang enggak mendak pengawak mandang. Ungkup rekod, pengawak ngintu hari menua tahun 2023 berambai ke jako invest in our planet sekali itu ngawar raban orang ngelai pendiau aris kedak pala ngibuan orang ngelai pendiau OKU nengah pekit ngengkebangnya. Seraya berita risibu, perintah kerana negap ke profession derisa nunda seruyun ngau singkang pemansang dunia. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal Michael Tiang Ming Ti Mada, Raban Drisa patut gawat nitiah pematut dikena negap ke profesion sidak nunda singkang pemansang kemayari. Ko ya teknologi perubat ngau pengerai diatuk majak maju ngau moden ti dikena ke teknologi baru ubat moden cara perubat maju lagi ngau kebukai. Ia maksud kejakunya lebuh berjaku bak pengerami makai lemai hari derisa 2023 rengat negeri Sarawak bak sibu kena hari lima. Berbak ngonya ko ia penemu ngau pengelandiak patut ditambah lalu pengawak patut meruan lagi serta cara gawang ngasi ngambil ulih nambah ke pemanah servis. Michael Tiang kemegak adun pahlawan ngarap ke Raban Drisa ulih meri servis ngagai komuniti nadengira dinindura sidak ia dianjong gawak. Nimpak kerambai jakuk pengerambi tahun tu, nyak ia bakti mulia profession di perkasa, masyarakat sejahtera yang merangsang semua staf terus gawak ngau ati lurus ngagai komuniti. Berita hari kenawiat. Penyerakup ditegap ulih nyamin pemansang bak sitik-sitik menua ko ada macan alan siden gramuang. Ia mada perintah kebisi diatu nang ngesan tangguang pengawak nyaga ngau ngintu pengelantang semua bangsa, ngentu penyerakup ngau pengelantang bak bangsa ditan lalu mengawak pemansang seruan ulih dipejalai ngau nadai pendekul. Bak perkaranya ia minta semua rakyat bak negeri itu ngetan ke penyerakup ngau pengelantang pupu raban bangsa ngawi ulih dia lantang kelimpah pemansang dibaik perintah seruan ulih dipejalai. Ia berjaku munyinya lebuh berjadi ke pengerami ngintu genap tahun tepikong fungkung ke-16 bak kena wit kena are lima. Bak lansa bukai, adun ngemah anyi jana tik sama datai muji pengawal Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg tik nyata berarti ke semua bangsa bak negeri tu nengah pengawal nembuk ke unit perkara agama bukai UNIFUR. Ku ia nadai kebuah rakyat negeri itu hendak ngemeran ke semangat berserakup bak penghidup sida labanya ulah ti udah dikemerannya di daya hidup bak menua tu. Berserimbai pengawaknya, Alan ngau anyi sama nyuak pemeri ampau ngagai orang tuai serta begulai ngau peranak bangsa Cina bak tepikungnya merarau. Ngelansa berita lumba ngau main, Sarawak bisik penguliah nampak jaguah bak main tinju. Kok Presiden Serakup Tinju Malaysia, Datuk Muhammad Iran Zulkifli, kok ia Sarawak bisik mayuh peninju biak ngau bisik bakat diulihnya di jaguah mainnya Dudi Ari. Saya lihat prestasi terutama yang berumur 17 dan 18 ni, contohnya ada atlet yang daripada Sibu, ada atlet yang daripada Hadri Geni dan juga daripada Sabah, mereka bermain amat baik.
dan gaya mereka main bukanlah di umur 17 ataupun 18 tahun. Dan mereka ada masa depan yang cerah kalau kita memberi peluang dan pendedahan yang secukupnya kepada mereka, mereka boleh pergi level yang cukup tinggi. Dan kita nak bawa mereka ini ke luar negara, kejohanan-kejohanan remaja di luar negara yang di bawah IBA ataupun ASBC, supaya mereka ada pendedahan dan keyakinan yang tinggi sebagai atlet tinju. Ia mansur kejakunya lebuh diranda pemberita pengudah pengawal ngelanjar pekiat tinju Nembiak Nasional 2023 Baku Ciang Kena Arenam. Ia madah main tinju Sarawak sedia napi Lumba Malaysia Sukma 2024 di dekat datai. Saya rasa Persatuan Tinju Sarawak amat-amat bersedia. Dari segi kelakapan apa semua, sebab dari segi pengurusan akan dibantu oleh Persatuan Tinju Malaysia bersama yang menjadi tuan rumahnya adalah Sarawak, dan akan diuruskan oleh Persatuan Tinju Sarawak. Dan isu persiapan apa semua tidak ada masalah. Ini adalah sukan Malaysia yang paling level yang paling tinggilah, yang paling besar. Dan untuk pengetahuan semua, sejarah Sukma, untuk kejohanan Sukma yang paling hebat setakat ini yang saya sertai daripada 2013, Sukma di Sarawak adalah Sukma yang terhebat. Dari segi perasmian, dari segi prasarana, Sarawak adalah yang terhebat. Pekiat tinjunya berengkah 6 menyentuh 11 Mac digulur lebih 90 peninju datang dari 5 negeri itu, ianya Sarawak, Sabah, Perlis, Johor dan Terengganu. Gelar champion di pinggir Sarawak dibulih 10 medal emas, 9 medal perak dan 20 medal engkeraju. Nak kata dulu beli tinuka siban lemai itu mulai dengan aku Debbie. Berita kesili lagi tahu di pedak nengah semua laman media UKAS yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. UKAS #berkunci penerang kamat.